pertama, jadi hari ini aku pengen nge-review ini serum acne-nya L-Formula. Di video aku yang sebelumnya tentang rekomendasi skincare untuk jerawat, ini juga salah satu rekomendasi aku, terutama untuk kalian yang ada tekstur. Jadi untuk foto before afternya nanti ada foto aku dan juga foto di adik aku. TMI, sebenarnya adik aku duluan yang pakai ini. Jadi langsung aja kita ke reviewnya. Pertama dari segi kemasan, jujur aja aku awalnya bingung sama kemasannya ini. Jadi di dalam kotak ini tuh ada 4 botol serum dan satu botol ini tuh untuk 1 minggu. Makanya namanya 28 days, 4 minggu, 4 botol. Jadi kan tinggal buka penutup botolnya, lalu kayak sambungin sama pipetnya ini. Mungil sih ukurannya dan travel friendly, cocok untuk dibawa kemana aja. Dari pipetnya juga nggak ada masalah, produknya gampang keluar, gampang ditakar. Jadi untuk dari segi kemasan aku nggak ada masalah sih. Justru aku suka karena desainnya kayak minimalis gitu, walaupun di awal tuh kayak rada kurang familiar. Lalu dari segi teksturnya sendiri itu nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair. Pas dibaurkan tuh berasa kayak air, watery banget, enak banget feel-nya. Ringan, gampang meresap dan gak lengket. Hasilnya kayak rada basah gitu, jadi bikin kulit kelihatan glowing. Cukup cepat meresap juga, jadi gak perlu nunggu lama untuk next skincare. Gak mengganggu untuk teksturnya, gak ada keluhan. Lalu kita ke kandungan, dan untuk di ingredients-nya, L-Formula Acne Serum ini pertama adalah Sandala Asiatica yang kalian tahu bagus untuk acne prone skin dan kemerahan, jadi kayak untuk soothing gitu-gitu. Lalu untuk aktifnya, mereka ada Azelaic Acid. Azelaic Acid ini bagus banget untuk acne prone dan tekstur. Jadi kalau misalnya kalian ada mungkin bopeng atau pokoknya tekstur gitu, Azelaic Acid ini termasuk salah satu ingredient yang bagus untuk itu. Lalu ada Licorice juga yang untuk pelembab kadar pencerahan. Lalu ada Porcelain, jujur ini pertama kalinya aku dengar nama kandungan ini, tapi katanya bagus untuk soothing. Lalu kalau untuk ingredients yang problematic, ada parfum sih, tapi ini di list paling bawah, di bawah phenoxyethanol yang artinya rendah banget. Dan serum ini tuh gak ada aroma yang mengganggu sih, gak ada aroma yang kayak gimana-gimana. Dan mengingat ini cocok untuk kulit adik aku yang kering sensitif, jadi aku asumsikan ini bisa untuk kulit sensitif juga. Jangan karena ini ada parfum kan kayak mikir, wah ini jelek banget, jangan pakai, gak kayak gitu. Kembali lagi ke formulasinya. Lalu yang kalian tunggu-tunggu, ini dia foto before afternya. Pertama, ini foto before after di kulit aku. Jadi kalian bisa lihat, jerawat aku jadi lebih mendingan banget. Hasilnya lebih cepat daripada yang scarlet sih menurut aku. Dan serum ini nggak bikin purging di aku, so ya, yeah, bagus. Kemudian ini foto before after di adik aku. Adik aku sekali lagi kulitnya kering sensitif. Dan dia ada masalah di tekstur, dan kalian bisa lihat dari fotonya setelah pakai L-Formula Acne Serum ini jadi lumayan banget, jadi lebih glowing kulitnya, kayak lebih bersih sama mulus. Di kulit adik aku yang sensitif ini, dia juga nggak ada reaksi alergi, perih, atau purging semacamnya, bagus-bagus aja, dia nggak ada keluhan, justru ini serum favorit dia. Kalau kata adik aku, selain ini memperhalus tekstur wajahnya, ini juga bikin kulit dia lebih glowing, aku udah bilang pertama. Dan yang kedua, cukup moisturizing juga untuk kulitnya yang kering. Kalau di kulit aku yang kombinasi berminyak, ini moisturizing sih, tapi ini gak mengontrol minyak, kurang mengontrol minyak jika dibandingkan dengan Scarlet Acne Serum. Tapi ini gak bikin minyak aku makin banyak juga sih, jadi gak ada oil control, tapi gak menambah produksi sebum. Dan efek moisturizingnya lebih dapat daripada yang Scarlet, jadi ini juga bisa untuk kulit kering. Lalu untuk harga, emang rada pricey sih. Satu pack gini harganya bervariasi di tiap toko, tapi rata-rata kayak 400 ribuan, 300 ribuan gitu untuk 4 botol. Tapi mengingat ini efeknya cepat untuk jerawat dan ada hasil yang signifikan di aku dan adik aku, worth the price sih. Atau kalian bisa coba beli satu botol dulu. Ada yang jual satu botol gini, jadi kalian bisa coba dulu dalam satu minggu apakah cocok atau enggak. Aku bakal cantumin link shop yang trusted di bawah. Cek aja kotak deskripsi. And yeah. Dan tentu aja L-Formula bukan brand abal-abal, jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi itu dia pendapat aku yang kulitnya kombinasi berminyak dan adik aku yang kulitnya kering sensitif setelah pakai ini L-Formula Acne Serum. Jadi overall ini bagus untuk kalian yang emang ada masalah di jerawat dan tekstur gitu, yang pengen lebih mulus dan bersih. Semoga membantu untuk kalian, dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dadah!